Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita berjumpa kembali dalam mata kuliah pemrograman internet. Untuk pertemuan ke-6, di sini saya akan membahas mengenai PHP form. Nah, adapun konten perkuliahan kali ini yang akan saya bahas untuk perkuliahan kali ini, bagaimana nanti akan saya jelaskan menggunakan PHP form dalam menanggulangi atau menghandle suatu form. Form di sini kita berfungsi untuk menerima inputan berupa teks, ya. Teks tersebut kita akan simpan nantinya ke dalam database. Tapi pada pertemuan kali ini hanya membahas bagaimana kita mengendalikan atau menanggulangi suatu form di dalam PHP guna mengumpulkan suatu data dalam bentuk teks. Dan juga nanti ada form validation, ada bagaimana kita melakukan form recall, ya. Ada form-form yang memang mandatory untuk diisi, form yang untuk mengisi bentuk URL atau email, dan PHP form bentuk complete atau lengkapnya, ya. Nah, bahasan pertama kita mulai dari PHP form handling, ya. Nah, PHP form handling, nah ini seperti bentuk ini, ya. Di sini ada bentuk PHP itu ada dalam bentuk metode, kita mengirim action data form itu dalam bentuk post, ya, ataupun mengirim dalam bentuk suatu get, ya. Nah, nanti di sini saya akan menjelaskan apa itu perbedaan antara kita mengirim data form dalam bentuk post dan juga dalam bentuk get, ya. Nah, get dan post, baik get dan post ini membuat array, ya. Misalnya array satu ini isinya apa, value-nya apa, ya, dan seterusnya. Nah, array ini berfungsi untuk menampung pasangan kunci atau nilai, di mana kunci adalah nama kendali formulir dan nilai adalah data input dari pengguna. Baik get dan post dilakukan dengan fungsi $get untuk get dan $post untuk post, ya. Ini adalah super global yang berarti get dan post ini harus selalu dikirim dan dapat diakses, ya. Nah, terlepas dari cakupannya, dan kita bisa mengaksesnya dari suatu fungsi, kelas, atau file apapun tanpa harus melakukan sesuatu hal yang istimewa. Nah, $get ini adalah bentuk array variable yang dituliskan ke dalam script, ya, ini melalui parameter URL, sedangkan $post ini adalah nilai variable yang dituliskan ke script ini melalui metode HTTP post, ya. Nah, kapan harus menggunakan get? Nah, informasi yang dikirim dari formulir metode get dapat dilihat oleh semua orang, ya. Semua nama dan nilai variabel ditampilkan di dalam URL. Nah, get ini juga memiliki batasan jumlah informasi yang akan dikirim, ya. Batasannya sekitar 2000 karakter. Namun karena variabel yang ditampilkan di URL, maka halaman dapat dibookmark, ya. Ini dapat berguna dalam beberapa kasus. Get dapat digunakan untuk mengirim data yang sifatnya tidak sensitif. Nah, catatan, get tidak pernah digunakan untuk mengirimkan kata sandi atau informasi sensitif lainnya, misalnya username, password, itu kita jangan sekali-kali menggunakan metode get, ya. Nah, selanjutnya pasangan get ini itu adalah post. Nah, kapan kita harus menggunakan post? Nah, informasi yang dikirim dari formulir dengan metode post ini tidak terlihat oleh orang lain, artinya disembunyikan. Semua nama dan nilai disematkan di dalam isi permintaan HTTP dan tidak memiliki batasan jumlah informasi yang akan dikirim. Nah, selain itu, POST mendukung fungsionalitas lanjutan seperti dukungan untuk input biner multibagian saat mengunggah file ke server. Nah, namun karena variabel tidak dapat ditampilkan di URL, halaman ini tidak dapat dibookmark, ya. Nah, itu perbedaan antara GET dan juga POST, ya. Nah, selanjutnya di sini saya akan mulai mendemokan untuk form HTML ini. Kita buka saja Visual Studio Editor, ya. Di sini kita buat folder baru, ya, namanya PHP form. Nah, kita buat di sini file PHP baru. Nah, di sini kita akan melihat bagaimana perbedaan antara get dan juga
post ya. Misalnya di sini saya buat dulu semacam dokumen HTML-nya ya. Nah, di sini juga tuliskan ya, nah di sini ya. Nah, di sini juga saya isikan form. Di sini kita menyimpan suatu bentuk form ya, misalkan. Nah, selalu diawali oleh tag form dan slash form ya. Di sini misalkan tulis nama input ya. Di sini type ya, di sini kita tulis adalah teks ya. Di sini name ya, di sini pilih name. Ya, di sini terus kita tulis ya. Nah, di sini nama, terus email, input ya, type ya. Di sini misalnya sisi teks ya. Di sini kita tulis name, email, ya. Input type, nah sini. Nah, ini kita ingin membuat seperti ini ya. Nah, hal yang perlu kita berikan aksi ya. Nah, di sini kita tinggal jalankan dulu si sum kita ya, dan kita panggil dalam browser host misalnya php home. Nah, ini ya bentuknya. Nah, kita akan mengirimkan aksi yang akan kita lakukan ya. Nah, sini di dalam form itu kita berikan actionnya menuju kemana ya, misalkan nah, selamat datang .php gitu. Nah, selamat datang .php. Nah, metode kita coba kirim pos ke sana. Kita buat file baru lagi di sini ya. Nah, ini yang fungsi kita untuk mengirim suatu file pos ya, misalnya. Sini kita buat file selamat datang.php. Nah, di sini kita buat script-nya ya. Nah, ini tinggal type HTML ya. HTML slash HTML ya. Nah, di sini terus body slash body. Nah, setelah ini ya. Nah, di sini kita berikan nah ini tulisannya. Nah, untuk mengambil perintah post di sini kita tuliskan seperti ini php echo ya. Nah, di sini kita tuliskan dollar post ya. Nah, di sini kita akan misalnya ingat variabel yang tadi dikirim di sini itu adalah name-nya itu name ya, ulang name. Nah, selanjutnya sini kita berikan script ER, ya. Nah, lalu di sini nah di sini untuk mengambil data email. Di sini tinggal post
ini ya. Nah, misalkan nah di sini sudah buat filenya untuk menampungnya ya. Nah, di sini kita refresh lagi nama misalkan katakanlah. Ketika kita mengirim dengan metode post ya. Nah, nanti yang akan dikirimkan itu kita tidak bisa melihat detailnya ya. Nah, di sini kita hanya bisa melihat bagaimana si post tersebut dikirim. Nah, kalau di post ini kita tidak bisa melihat nama variabel-variabel dan nilai yang akan dikirimkan ya. Nah, sebaliknya kalau kita ingin menggantinya dalam bentuk metode get ya. Nah, kita lihat. Nah, di sini tinggal kita ganti metodenya menjadi get ya. Nah, di sini yang post di sini kita tinggal ganti saja. Get. Ini kita kembali lagi, kita refresh lagi, kita klik submit. Nah, ketika kita mengirim menggunakan GET, maka data tersebut akan dikirim melalui URL yang ada di dalam browser. Ya, nah di sini tadi kita mengisikan di input text name itu nama Santosa dan email itu adalah santosa@gmail.com. Cuman karena di dalam URL kita tidak mengenal add, nah di sini dia menggunakan %40 yang artinya dia adalah kode add ya. Nah, kalau kita mengirimkan data form ketika kita menggunakan get itu sangat tidak aman, data akan bisa dilihat oleh pengguna. Nah, kalau penggunanya itu bukan orang IT atau bukan programmer yang ngerti tentang pemrograman internet, mungkin tidak akan terlalu memperhatikan. Tapi kalau penggunanya itu adalah programmer IT atau pemrograman yang ngerti pemrograman internet ya. Nah, ini bisa diubah. Nah, coba misalkan saya di sini tinggal kita ganti ya. Nah, ketika saya ganti namanya Budi, nah dia akan diterima jadi Budi ya. Nah, misalnya di sini juga saya ganti misalkan budi@gmail.com kan berubah juga budi@gmail.com. Nah, ketika kita membuat suatu form di dalam PHP ini, usahakan kita harus menggunakan metode post ya. Karena dengan metode post semua data akan disembunyikan dan tidak bisa dilihat oleh pengguna di dalam browser ya. Nah, data akan disimpan melalui session ya, dan nanti akan ditangkap oleh si compiler PHP. Ya, nah begitu juga kalau kita membuat form login yang nanti ada data pengguna ya, ada data username, itu jangan menggunakan metode get ya, tapi gunakanlah metode post ya. Nah, ini adalah gambaran bagaimana kita mengimplementasikan antara metode get dan juga metode post ya. Nah, untuk metode get nanti minggu depan kita akan belajar bagaimana melakukan CRUD di dalam pemrograman internet yang terhubung ke database. Nah, situ kita akan menggunakan metode get misalnya untuk memanipulasi di suatu tabel dan lain sebagainya. Metode get digunakan ketika data-data yang digunakan di sini itu tidak terlalu penting ya. Nah, misalnya kalau kalian lihat ada beberapa situs berita yang mengirimkan ID berita dan lain sebagainya, itu dia mengambil parameternya menggunakan metode get ya, yang dikirim menggunakan melalui URL di sini. Oke. Okay. Nah, kita kembali lagi ke slide ya. Nah, selanjutnya di sini terkait dengan form validation. Nah, di form di HTML yang kita kerjakan di dalam website ini berisikan berbagai input ya, teks wajib dan opsional ya, misalnya untuk nama, email,
ataupun radio button. Nah, ada beberapa mungkin kalau kalian mengisi form di sosial media atau di situs tertentu yang membutuhkan data require. Nah, misalnya untuk nama dan email ini mandatory harus wajib diisi. Nah, itu bisa dikombinasikan menggunakan script JavaScript atau juga kita bisa menggunakan PHP form validation ini ya. Nah, juga ada nanti mungkin untuk yang require yang seperti ini, artinya nanti untuk membuat form ini menjadi lebih tidak terlalu kosong kalau menyimpan data di dalam tabel, dan nanti format data yang diberikan itu sesuai ya. Nah, ini aturan validasi untuk form di atas adalah seperti berikut. Name require ini harus terdiri dari konten dari huruf besar dan juga white space ya. Nah, ini require, nah ini harus berisikan valid email address dengan menggunakan at dan juga titik. Website ini opsional. Jika ada, ini harus memiliki URL yang valid ya. Komen juga di sini ini adalah opsional ya. Jadi komen di sini ini adalah opsional ya, dan ini harus memiliki multiline input field text array ya. Gender require, dan ini harus dipilih salah satu ya. Nah, bidang nama, email dan situs web adalah elemen input text, dan bidang komentar adalah area teks. Nah, kode HTML-nya bisa kalian lihat seperti ini ya, bahwa name, input type-nya teks, dan name-nya name, email, website. Ini semua input teks-nya teks. Teks area, komen, dan juga nah ini namanya teks area ini adalah komen ya. Nah, sedangkan untuk radio button ya, nah di sini untuk radio button, nah ini kita bisa menggunakan bentuknya itu adalah seperti ini ya, input type radio, gender female ya, male, dan juga di other ya. Nah, kode HTML dari formulir terlihat seperti ini. Form method, post action, ada echo HTML special character server self ya. Saat formulir dikirim, data dikirim dengan metode force ya. Nah, di ini salah satu contoh di mana kita di sini akan mempraktekkan ya, bagaimana kita mengimplementasikan kode dari form validation tersebut ya. Nah, ini contohnya ya. Di sini kita akan membuatkan dalam nah di sini misalkan kita buat ya. Nah, di sini kita buat form validation dot ini kita akan membuat seperti ini ya. Nah, di mana kita akan buat dulu form inputan HP-nya. Nah, contohnya.
Nah, kita akan membuat suatu form. Nah, di sini nama unsur. Nah, di sini katakanlah email. Email berisikan data untuk mengentri email. Nah, di sini kita bisa memberikan perintah ini jika memang ini adalah mandatory ya. Nah, selanjutnya itu kita tambahkan website. Ini karena tidak mandatory, jadi kita tidak perlu dia buat require ya. Nah, selanjutnya itu kita buatkan misalkan komen. Ini kita jadikan input test area, test area namanya comment, row kita isi 5 dan row kita isi misalnya 40 area. Dan yang terakhir itu adalah isi gendernya, jenis kelamin katakanlah. Tipe menu gender. Nah, di sini misalkan
value sini lagi tuan mil sini laminnya perempuan input type submit ya name value submit. Nah misalkan seperti ini ya, kita pilih bentuknya seperti ini ya. Ini ada nama email website entah laki-laki atau perempuan ya. Nah yang di sini yang perlu kita perhatikan lagi ya, di sini ada HTML special character, artinya ini mengirim ke form dirinya sendiri PHP self ya. Nah eksploitasi server self ini dapat dihindari dengan menggunakan fungsi HTML special character charge ya. Jadi kalau kita menggunakan server PHP serve ini ya, nah ini sangat kemungkinan besar bisa dihack ya. Nah jadi nanti kode formulirnya seperti ini, dan untuk menghindari supaya ini tidak bisa dieksploit, datanya tidak bisa diganggu, gunakanlah perintah karakter HTML special character. Fungsi HTML special character mengkonversi karakter khusus menjadi entitas HTML. Nah, sekarang jika pengguna mencoba mengeksploitasi variabel PHP self, itu akan menghasilkan output seperti ini di dalam form HTML-nya ya. Nah, upaya eksploitasi gagal, dan untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya, kita bisa menggunakan form exploitation ini untuk menghindari eksploitasi di dalam form HTML ini ya. Nah, validasi data dengan formulir dengan PHP saat pertama kali kita akan lakukan adalah melewatkan semua variabel melalui fungsi HTML special character PHP. Nah, saat kita menggunakan fungsi HTML special character, lalu jika pengguna mencoba mengirimkan yang berikut ini ya, misalnya ini tidak akan dieksekusi karena akan disimpan di dalam kode HTML itu seperti ini scriptnya. Nah, kode kita menggunakan HTML special character ini akan aman untuk ditampilkan di halaman atau di dalam email. Nah untuk ada beberapa hal lagi yang untuk hindari terjadinya eksploitasi untuk penggunaan form atau penyerangan yang dilakukan oleh hacker terhadap situs kita, itu hapus karakter yang tidak perlu, spasi ekstra, tab garis baru, data dari data input pengguna, dan fungsi trim ya. Hapus garis miring slash dari data input pengguna dengan fungsi strip slash php. Nah, langkah-langkah selanjutnya adalah membuat fungsi yang akan melakukan semua perusahaan yang lebih jauh untuk lebih nyaman menuliskan kode yang secara bersama berulang-ulang. Nah, di sini bisa menggunakan fungsi test input. Nah, kita di sini dapat memeriksa setiap variabel post dengan fungsi test input. Nah, ini scriptnya nanti akan saya contohkan di sini ya.
Nah, jadi di sini di form ya. Nah, di sini kita gunakan method, gunakan post ya. Dan action kita gunakan itu HTML special car. HTML special car dot server sini tulis PHP shop. Nah, sini untuk mengambil filenya di sini. Ya, di sini kita membuat fungsi test input ya, untuk mencegah dan untuk memvalidasi file PHP ini ya. Nah, di sini kita buat script saja. Akan lebih kecil. Nah, sini udah server udah server bilang name ini. Nah, ini kita buat input terlebih dahulu ya. Di sini untuk function test input, function test input. Data trim data data script slash HTML saya kita bikin data, kita pilih return data. Nah, kodenya kurang lebih seperti ini ya. Nah, di sini kita ambilkan name test input, fungsi yang sudah kita buat.
dolar pos. Yes, and look, and now. Nah, di sini website. Nah, di sini terus inputnya website. Okay, nah seperti ini ya. Nah, di bawahnya di sini adalah untuk menampilkannya ya, katakanlah ya. Di sininya saya di sini kita masukin misalkan ke email ke website komen dan echo gender. Nah, di sini itu kita panggilkan echo merah. Nah, seperti ini. Misalnya ini kita ganti sih untuk nah, kita coba misalkan yang di sini kita kirim, nah ini harus ada yang diisi ini juga ya, berarti sini kita klik submit. Nah di sini ya keluar semua datanya. Oh ya, ini tinggal ganti value-nya di sini. Nah, ini misalkan laki. Nah, ini misalkan ini misalkan ya, kita coba lagi nama. Nah, bentuknya seperti ini. Nah, sekarang kita lihat view page search ya. Nah, ini kita lihat ya bahwa data di sini yang dikirimkan dengan
file entities ya. Ini menggunakan method SWOT dan di sini kita memberikan validasi terhadap nama dan email dari si pengguna yang akan mengentrikan datanya tersebut ya. Nah, ini contohnya seperti yang sudah diterapkan tadi. Nah, bahasan selanjutnya ini tentang require field ya, form require field yang memang sering digunakan dalam pembuatan suatu email tertentu ya. Nah, di sini misalkan nah, sini ada beberapa contoh lagi yang lebih lanjut. Nah, ini contoh nama email, website, komen, gender dan lain sebagainya. Nah, kita tadi kita tambah beberapa tambahannya yang nanti kita bisa kirimkan perintah error dan lain sebagainya ya. Ini untuk lebih pada validasi untuk menampilkan error message ya. Nah, di sini kita akan menambahkan script ke yang tadi ya, untuk memperlihatkan ada pesan kesalahan pada saat mengirim suatu form ya, kalau ada beberapa data admission yang tidak sesuai ya. Nah, contohnya untuk yang query file ini kita tambahkan di sini ya. Nah, kita tambahkan di sini, kita membuat style, tambahkan style CSS terlebih dahulu ya di head ini. Dan di sini kita akan pindah error ya. Nah, color-nya itu adalah kita pilih hexa saja ya untuk warna merah. Oke. Nah, ini tinggal kita tambahkan ya, ini jangan kita gunakan span saja ya, supaya menampilkan error pesan-pesan errornya ya. Dan di sini kita tulis span. Untuk yang form yang require ya, untuk berikutnya nah, di sini kita berikan untuk form validation. Nah, sini ada beberapa tambahan lagi ya. Di sini kita tambahkan kalau misalnya ini untuk yang name, nah, katakanlah ini ya, setelah sebelum span kita tambahkan di sini satu PHP lagi. PHP echo dollar name error. Nah, untuk yang gender juga setelah oh ya, di antara spannya ya, saya lupa seharusnya di sini di antara jadi kesalahan
Nah, bentuknya seperti ini. Nah, lalu nah, kita tambahkan beberapa kudu di sini. Nah, di sini nah, kita tambahkan code ya. Oke, conditional untuk form validation-nya. Nah, ini kita berikan jika terjadi empty gitu ya. Nah, kita refresh. Ini untuk yang lain. Nah, di sini empty dengan pos, nah artinya form ini kosong. Lalu kita kalau kosong ini yang kita isi seperti ini, kalau kosong keluar pesan. Yang name, begitu juga untuk yang email. Nah, email. Nah, email kalau kosong maka ada keluar pesan email itu harus diisi. Dan yang terakhir jika gender ya, itu require. Nah, di sini kita berikan perintah ini misalnya name. Untuk yang atas itu name error. Yang di sini email error. Di sini gender error. Nah, ini untuk tampilannya, ini sebenarnya untuk tambah name error. Nah, ini jadi ganti email error. Dan juga di sini kita deklarasikan gender. Nah, ini terus juga kita deklarasikan name. Oke, email. Email. Oh, dan juga Thank you.
tanggal online 11 dan 04. Iya, kita harus ikan ini dengan ini empty. Oke, nah ini kalau kita submit ya, ini barangnya yang requirement kita hapus dulu. Kita bisa berikan perintah require seperti ini ataupun bagaimana nih nomor email harus diisi, jenis kelamin harus diisi. Nah kalau misalnya data kosong, tapi kalau sudah terisi, nah maka data akan dikirim seperti ini. Nah itu salah satu bentuk form validation di dalam PHP ya. Nah selanjutnya kita ini akan, ini kan email masih kalau datanya kita isi ngasal ya, ini misalkan Santo saja. Dan URL juga kita ngisi asal, tekan data masih bisa kekirim. Kita mencoba memvalidasi email dan website di sini ya. Nah, require validate name untuk email ya. Nah ini kita bisa menggunakan misalkan bersih huruf, tanda, dan lain sebagainya. Ini untuk validate name ya. Ini kita ingin memvalidasi nama, apakah betul, nah apakah huruf dia. Ini yang kita izinkan di sini kan hanya nama saja, huruf besar dan huruf kecil. Only letter and white space allow. Jadi kalau diisikan angka atau huruf, nah itu dia tidak bisa. Nah, validasi email juga seperti ini ya. Kita membuat menggunakan filter var ya. Kalau ini kita menggunakan pack match, menggunakan filter var untuk validate emailnya, validate URL. Nah ini kita pakai juga pack match ya, www, website dan lain sebagainya ya, agar web ini untuk memvalidate URL dan email. Nah ini di sini kita balik lagi ke code ya. Nah di sini kita tambahkan lagi beberapa fungsi. Yang pertama itu untuk inputan nama. Nah untuk inputan nama ya, nah di sini kita buat validasinya. Nah ini kita gunakan contoh. Nah misalkan gunakanlah seperti ini. Nah,
match. Ya, nah di sini kita mau masukkan apa saja. Ya, di sini misalnya pola patternnya set. Nah, ini harus terdiri dari A sampai Z atau A minus Z dan space. Nah, di sini kita isi bintang pilar Asia. Ini koma pilar name. Ya, nah pilar name yang dikirim ya di sini isi name error. Nah ini. Hanya huruf besar, kecil dan masih putih yang diizinkan. Nah seperti ini. Nah kalau untuk email sini validasinya. Ini untuk cek validasi email gunakan perintah. Nah di sini untuk email kita isi validasi email dengan perintah not enter terpar. Nah, di sini isi dolar email ya, koma filter terpar indit email. Nah, filter validate email. Nah sini make invalid. Oh sorry ya, yang di bawah ya harus cek validasi email. Nah, ini harus kita script, simpan script di yang sini. Nah ini salah. Validate email. Di sini kita tuliskan email. Email sampai untuk yang ngecek validasi email. Nah ini kita copy untuk yang selanjutnya, untuk yang website ya. Nah ini untuk yang website kita harus buat seperti ini ya. Nah ini website kita tambahkan sini, website ya kawan.
break make-nya kita gunakan ini agak panjangnya ini untuk penulisannya thumbnail dari ini kita belikan di sini misalnya nah kurang lebih seperti ini ya. Nah ini kita coba nah ini kalau kita masukkan format email salah, format oh ini ya, dan di sini ini format website yang masih benar ini harusnya kita cek ya, website 10 webmage ini kita cek. Kita cek satu-satu dulu. Halo,
Kalau kita isi yang 4 misalnya. Data yang dikirimkan itu adalah tepat. Nah, itu adalah salah satu contoh bagaimana kita melakukan form validasi menggunakan PHP. Nah, di sini kelanjutan dari complete form require ya. Dan setelah kita membuat, nah ini kan tadi harusnya begitu dikirim, maka harus ada pilihan ya sebenarnya untuk gender ya, untuk menampilkan nilai di dalam suatu value agar tetap sama ya. Nah, di sini kita bisa memberikan value-nya. Nah, di sini kalau kita lihat di sebelumnya kan begitu kita kirim, di sini data menjadi kosong. Nah, gimana kalau kita mempertahankan nilai yang diinputkan selain muncul di bawah juga ada di form di sini ya. Nah, itu kita bisa berikan perintah script seperti ini ya. Ini value nama name dan juga value di bawahnya. Nah, di sini kita tinggal tambahkan saja. Di sini input tipe name, tinggal kita tambahkan value ya, misalkan di sini PHP hello ya, di sini dollar name. Sini untuk yang email kita tulis email, untuk website kita tulis di sini website, dan juga nah di sini untuk yang komen kita pilih komennya. Bukan value lagi tapi PHP echo nya ya. Nah, ke text area bukan menekan value tapi kita simpan echo di tengah-tengahnya ya. Dan untuk radio button, nah di sini kita berikan semacam nilai ya. Nah, di sini kita berikan suatu kondisional ya, akan PHP if ya, di sini I set ya. Ini gender ya, dan kalau gender kita kosong dan gender sama dengan kan laki ya. Nah, di sini maka kita keluarkan perintah ya, ini menggunakan echo cepet ya.
jendela. Nah, sesuai dengan videonya. Perempuan. Nah, ciket. Perempuan. Oke. Ini kita lihat misalkan farm pedesaan misalkan Santosa katakan oke, nah begitu dikirim maka datanya tetap disimpan di sini ya, jadi value-nya tetap ya. Jadi nah itu bagaimana kita mempertahankan nilai suatu form terhadap dirinya sendiri ya. Jadi, kita lihat lagi code-nya di sini, perintah post artinya mengirim data menggunakan variabel post, data tidak akan terlihat ya dan ditangkap di dalam dollar server PHP serve artinya terhadap dokumen PHP-nya sendiri ya, menggunakan perintah echo HTML special karakter untuk mencegah terjadinya hack atau pengambilan data dari situs kita ya. Dan sini kita mengirimkan, ini kita memberikan validasi error, juga mengirimkan nama, email, website, komen dan juga gender. Nah di sini untuk form validasinya ya, kita definisikan dulu variabel. Nah ini kalau request metodenya post, nama dikirim itu tidak empty, maka di sini dan dicek nama yang harus diisikan itu harus menggunakan huruf besar dan kecil atau spasi ya. Nama wajib diisi, email harus diisi, dan email ada formatnya yaitu filter var dengan validate email ya, kalau email salah nanti keluar pesan format email salah. Post website, nah ini kalau cek validasi inputan website ya, kalau website yang diinputkan salah maka URL salah. Dan post comment dan gender, nah di sini dia mempertahankan nilainya untuk nama, email, website, teks area comment dan jenis kelamin begitu laki-laki atau perempuan ya. Kurang lebih bentuk form validasinya seperti ini ya. Nah oke, nah jadi untuk pertemuan kali ini juga ada tugas harian. Kalian diminta untuk membuat form sederhana menampilkan input data mahasiswa dengan inputan nama, NIM, email, alamat. Nah alamat gunakan teks area, jenis kelamin gunakan radio button, terapkan konsep form handling, form validation, grafir, dan form validasi email saja ya, dan juga PHP komplitnya. Nah ini terkumpulkan di tugas pertemuan 6 di SPADA. Jadi kalian diminta membuat form sama seperti yang tadi saya demokan, tapi isinya kalian ubah untuk nama, NIM, email, alamat. Nah untuk nama itu hanya bisa diisikan oleh huruf besar dan huruf kecil dan spasi putih, sedangkan NIM hanya bisa diisikan oleh angka saja ya, angka, dan hanya terbatas pada misalkan katakanlah 8 digit NIM ya. Ini NIM hanya bisa diinputkan 8 digit dan harus angka, tidak boleh huruf, tidak boleh ada spasi putih ya. Email sesuaikan dengan format email, kalau salah nah alamat sih bebas ya. Jenis kelamin gunakan radio button, dan ini jenis kelamin mandatory. Jadi yang mandatory itu yang harus diisi, yang require, yang wajib, nama, NIM, email, dan juga jenis kelamin. Nah ini semuanya wajib diisi. Kalau kosong berarti keluar pesan data harus diisi. Kalau salah format nama, NIM, email, dan jenis nama email, nama NIM email ya, itu nanti harus keluar pesan format data yang di-entry kan salah. Jadi intinya gunakan form handling, form validation, PHP require file, dan PHP validasi email dan
email saja ya, seperti yang saya demokan tadi, dan gunakan metode yang dikirimkan itu pos ya. Nah, ini kumpulkan tugas di pertemuan 6 di SPADA. Oke, ini referensi untuk perkuliahan kali ini, dan saya akhiri dulu untuk perkuliahan kali ini dengan mengucapkan Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan, dan sekian dari saya untuk materi pertemuan kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.